Didampingi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Ashar, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumsel Babel dan Bengkulu, Erna Wijaya, bersama dengan Bupati Musi Banyu Asin, Dodi Reza Alex Nurdin, melaunching Universal Health Coverage atau UHC untuk Kabupaten Muba, Senin 12 Maret 2019 di Gedung Pertemuan Kantor Bupati Musi Banyu Asin. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumsel Babel dan Bengkulu, Erna Wijaya menjelaskan, dilaksanakannya launching UHC ini karena dari jumlah total penduduk Kabupaten Muba sebanyak 97,21% atau 548.588 jiwa telah terdaftar menjadi peserta JKN KIS. Artinya telah mencapai standar Universal Health Coverage sebesar 95% dari total jumlah penduduk suatu daerah. Penduduk kita yang ikut dalam program JKN-KIS itu sampai dengan lebih dari 98 penduduk, itu kita masuk UHC. Kalau untuk kegiatan sendiri, tentu pendataan sampai saat ini sudah selesai. Sementara itu, Dodi Reza Alex Nurdin, Bupati Muba, menuturkan, untuk launching USC ini, ke depan pemerintah Kabupaten Muba akan meningkatkan semua sarana dan prasarana kesehatan yang ada, sehingga penerapan JKN KIS di Muba tidak mengalami kendala. Penerapan dari UHC ini, yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Muba yang ada di Muba ini, tidak ada kendala lagi. Dan tidak ada juga hambatan untuk berobat, baik dari fasilitas dari tingkat pertama sampai ke fasilitas yang lebih. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Ashar, menambahkan saat ini baru 4 kabupaten kota yang mencapai USC di Sumsel, seperti Lahat, Muara Enim, Pali, dan Muba. Diharapkan hingga Juli 2019, semua kabupaten kota di Sumsel yang mencapai USC dapat mendapatkan USC secara bersamaan. Balik ke MOU yang dibuat oleh pemerintah kabupaten kota dengan kesehatan, yaitu 6 bulan sejak MOU ditandatangani. MOU ditandatangani di Januari kemarin, jadi selama ini sudah Juli. Tim Liputan Sriwijaya TV.